Oke, kawan-kawan, ini adalah daun sabi. Wasabi. Sabi kalau Sarawak panggil. Memang famous daun sabi ini. Tadi apa jawab dah cuci video tadi tak dapat diselamatkan video awal ketika mencuci daun sabi ini dan ketika nak proses dia. So, kita teruskan saja apa yang telah berjalan, terjalankan saja. So, yang ini saja yang mampu apa jawai tunjukkan kepada kawan-kawan. Ini adalah daun sabi, kita akan makan mentah, ya. Cara dia mudah. Selepas dibersihkan, kita ramas begini. Gosok seperti pucuk ubi. Okay. Supaya dia menjadi begini, ya. Selepas itu selesailah kerja kita. Cuma sekarang kita akan masukkan bahan perasa kita. Itu sahaja, kawan-kawan. Mudah dan ringkas. Okey, menu apa jawab ini. Jom kita sediakan bahan untuk masakan wasabi ataupun sayur wasabi mentah ni. Kita makan begitu saja, ya. Jom. Okey, kawan-kawan, bahan-bahan kita mudah dan ringkas saja. Kita ada 2 biji bawang merah, kita ada cili, kita ada limau kasturi. Inilah kimchi yang tadi kita dah simpan dalam pinggan mangkuk ni. Dan bahan campuran untuk sayur sabi ini kita buat special sikit. Kita menggunakan umai sotong. Ya, inilah dia umai sotong. Belum dibuka, nanti kita sama buka, kita tengok cara apa jawai. So sekarang ni cara penyediaan, kita akan potong kita punya bawang ikut kita rasa. Kita, ya, cara pemotongannya mudah dan ringkas. Okey, senang. Bahan perasa apa jawab menggunakan Ajinomoto saja sebab kita punya sotong tadi memang dah masin. So jangan masin lah. Okey. Okey, kawan. Kita potong cili. Cili ikut kita sebiji lah, sebiji ke 2 biji. Okey, kalau nak pedas tambah lagi, tiada masalah, ikut teka sendiri. Okey, sekarang limau kasturi pula. Okey, lampu syuting kita habis bateri. So keadaan video pun tak terang sangat. Pejabat minta maaf, ya. Okey, dan sekarang kita nak buka kita punya umai sotong ni. Okey, pejabat tunjukkan, ya. Okey, kawan-kawan, inilah dia. So sekarang kita nak buka kita punya sotong cincalo ni. Inilah dia hasil dia. Okey, sekarang Pak Jawai tunjukkan kita tuang. Ni dah. Kena kat sini juga. Okey. Kita sama-sama tengok, ya. Okey. Kepala orang. Dia ni berharga RM12 tau sebotol botol ni, mahal. Ok, hasil dia. Lepas tu kita tutup balik. Inilah dia. Ok, dan kita akan rempah
kita punya umai sotong ni terlebih dahulu ya. Okey kawan-kawan, kita dah buat sedikit part ya. So sekarang kita akan masukkan sotong ni ke dalam sayur unsawi ni, dan kita masukkan ajinomoto ya. Kita tak payah bubur garam. So cukup masin. Okey. Dan terperahkan limau. Bodoh biji. Bagi memantap menyedapkan sotong ni. Kalau dia masam, dia sedap. Okey. Tambahan pejabat memang suka masam. So kita buang biji dah. Okey. Masukkan cili. Sebab tu Pak Jawai tak masuk cili banyak. Sebab dalam sotong ni kita dah ada. Apa itu limau? Kita dah ada cili limau, sendiri. Limau. So kita gaulkan bersama. Sayur. Suntuang. Mana tu? Ni suntuang. Ini acap apa? Tengok TV. Kita ada gangguan dari budak kecil ni. Jangan kacau. Ini apa? Pembuka botol. Okay, kawan. Ini dah dia. Okay. Sekarang kita boleh masukkan kita punya bawang ya, kita tabur. Go semula. Pandai dia jalan. Dia pandai jalan. Mantap. Okey. Sekarang kita nak cuba rasa dia. Jom. Okey, inilah dia. Inilah dia sabi. Sabi mentah kita campur dengan sotong. Bekasam sotong ni. Sekarang kita nak cuba. Wow. Sedap lah kawan. Wow. Tak campur garam ni. Memang cukup masin. Kombinasi sabi mentah ni kita campur dengan sotong ni memang terbaik dan memang sedap. Pejawai rekomen. Siapa yang nak cuba, siapa yang suka makan sabi mentah ni, kita boleh campur dengan ni memang. Kalau masakan, kalau resepi kampung kita campur ikan bilis, betul, bawang dengan cili pun sedap. Tapi campur dengan belacan lagi. Kawan-kawan. Video ni hampir tak siap sebab tadi Pak Jawai lupa nak tekan button start waktu apa jawai mencuci dan membersihkan daun sabi ni. Tapi apa jawai teruskan jugalah setakat yang boleh dan setakat yang apa jawai mampu. Okey. Sampai di sini saja perjumpaan kita dalam video masakan apa jawai dalam kerabu daun sabi
kita campur dengan sotong, memang terbaik. Dan pejawai harap kepada semua penonton pejawai boleh ikut cara pejawai membuat kerabu ni. Memang simple, yang penting sedap. Dan pejawai ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada yang sentiasa support channel pejawai. Semoga anda diberikan kesihatan, diberikan kebaikan, dimurahkan rezeki dan diberkati oleh Tuhan. Okey. Salam manis dari pejawai dan kita akan jumpa lagi di next episode masakan. Dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share Apai Jawai channel. Bye bye.